Hai semua, nama gue Wing, dan kali ini gue bakalan mencoba Five Nights at Freddy's yang kedua. Dan gue kebetulan udah main Night pertama ya, jadi supaya gue ngerti sedikit lah game ini kayak apa sih. Gue udah main yang pertama dan ya gue ngerti sekarang, jadi bonekanya aja bisa gerak. Di Night kedua ini gue gak tahu ada apa. Lanjut ya, continue ya, Night kedua. Jadi pokoknya tuh sistemnya sama kayak yang pertama, cuman ini nggak ada pintu, tapi pakai topeng. Dan kalau udah pakai topeng, katanya nanti bonekanya pergi semua. Katanya begitu. Ini nggak tahu lah. Oke, tuh mirip. Oke, kontrol buat center. Ini dia bonekanya 1, 2, 3. Ada 3 kan ya? Yep, ada 3. Oke. Sitting in the back room. Dan ini ada music box. Kenapa gua mesti ini, gua enggak tahu kenapa. Gua tadi lu enggak begitu dengerin. But if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. Whoa, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. Udah hilang? It would cause a system restart or something. Udah gerak? Anjir, ini dia. Gerak yang tadinya ada di... Aduh! One more thing. Don't forget the music box. I'll be honest. I never liked that puppet thing. Tiga-tiganya ada hilang sekarang, mampus gua. Itu dia. Dua. Oke. Satu di situ. Satu lagi di mana? Ah, mampus. Udah ada belum? Udah ada belum? Kayaknya tadi gue dengar ada yang kerangkak gitu tadi. Gue dengar. Musik ya? Anjir. Pakai ada anak kecil, boneka anak kecil, gua enggak tahu mesti ngapain. Ah, mampus. Baru mulai udah mati lagi gua, anjir. Ah, kenapa gua main game ini, sumpah? Kenapa gua beli game ini, anjir, anjir. Ini siap-siap gua teriak nih. Ah, bener kan, anjir. Oke, gua mulai lagi. Malam kedua masih sama kayaknya. Tadi yang anak kecil itu gue nggak tahu mesti diapain, tapi yang jelas karena tadi udah si yang, aduh gue nggak tahu namanya, yang biru soal tadi aman udah. Udah hilang oh, belum nih tadi ini satu dia datang lewat. Musiknya, gua nggak tahu musiknya mesti diapain. Nggak, maksudnya apa gitu gunanya? Masih sama semuanya, masih ada tiga-tiganya. Oke. Okay.
Okay. Sip. Musiknya naikin lagi. Dua-duanya hilang, astagfirullahaladzim. Dan rusak kameranya. Semuanya rusak. Satu di sini. Di sini ada enggak? Ah, astaga. Lole, lole, lole. Dia di depan gua persis, mampus. Anjir lah. Ini kalau begini gua enggak tahu caranya gimana. Udah pakai topeng aja. Tai masih ada. Nih yang kuning gimana caranya nih? Aduh. Ya muncul dah. Sip. Ada merangkak. Ada suara anak kecil. Selesai nih. Oke, abis video ini gue udah gak mau main. Anjir, keringet dingin gue. Gue main game yang lain, game horror yang lain selain ini, kek. Please. Anjir. Syah. Ah. Udah pakai topeng tuh padahal. Anjir, masih kena aja. The fuck, man. Itu caranya yang kuning gimana gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu. Yaudah, jangan lupa like, dan share, dan subscribe, and makasih banget. Dan untuk bagi lo yang semua yang udah nyari main ini, sukses berat. Aduh, damn. Yaudah, kita lanjut lagi ke game horror selanjutnya. Jangan lupa like, dan share, dan subscribe, and makasih banget udah nonton. See you next episode, bye. Nggak pakai panah, set dah. Okay. What the fuck, gerak. Gerak sendiri? Anjir, itu... Anjir. Okay, ini creepy. Mama gak bisa keluar ya, kayaknya gak boleh keluar dari kasur. Anjir, itu yang serem tuh. Muka yang...